program small. Saya buat sayatan-sayatan seperti ini. Nah, ini nanti kita, nah seperti ini. Ini programnya yang saya bilang kita pantau terus, teman-teman. Ada yang kita program small, ada yang kita program dan sudah mulai muncul tunas baru. Ini kita program small dan ini perkembangannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat bonsai, saya ditemani kameramen kedua Ala. Kita akan cek programan bonsai small. Oke. Oke, kita kayak mana programan small kita tempo hari kita sudah press batang dan lain sebagainya dan itu perlu kita cek, teman-teman. Nah, ini kita ada di jam kurang lebih jam berapa ini masalah? Jam 7. Jam 7, teman-teman. Kita aktivitas pertama kali ini setelah kita pulang dari Jawa liburan, kita ngelihat di sana kontes bonsai. Ini 3 bulan kita nggak nengok di sini, teman-teman. Oke, bagaimana perkembangannya? Oke, masalah kita langsung cek aja ya. Semangat terus teman-teman, budidaya jangan enggak. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Tempo hari sudah kita press, kita akan lihat perkembangannya. Nanti apa tindakan selanjutnya, teman-teman? Nah, ini teman-teman. Masih ingat kan gambarnya? Ini perkembangannya. Dan sudah mulai muncul tunas baru nih. Sudah mulai muncul tunas-tunas baru. Dan ini akan kita program nanti. Kalau anggota kita sudah lengkap, semuanya sudah datang, baru kita akan melakukan press dan kemudian pembersihan lahan ini, teman-teman. Yuk kita lihat yang lain. Nah, ini lagi teman-teman. Ini programan yang beberapa waktu lalu ya, kurang lebih sebulan ini kita program small dan ini perkembangannya seperti ini dan ini sudah mulai harus kita panen ini, teman-teman. Nanti kalau anggota sudah lengkap kita akan panen ini, toh perkembangannya kita ranting aja dulu. Dia sampai segitu aja, teman-teman. Sudah cukup. Oh. Oh. Ya kan, masalah. Sudah mantap kan? Sudah mantap, teman-teman. Untuk pemula seperti saya ini udah paling keren. Yuk kita cek lagi yuk, program small di ground ya, program small sancang di lahan ground. Nah, ini lagi teman-teman, ini programan small kita. Videonya sudah saya bikin ini, teman-teman, silahkan. Programan small di ground bonsai sancang ya, program small atau mami sancang di ground. Gerak dasar segala macam dulu itu sudah pernah semuanya ini, teman-teman. Kita press aja di sini. Berhenti nih. Udah kita pakai ini. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke, mantap kan programan smallnya? Mantap lah. Oke, teman-teman, kita cek lagi yang lainnya yuk. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini tempo hari sudah kita press ini ya, sudah kita press yang sini, kita nunggu tunas dan ini ternyata tunasnya muncul dan berhasil, bahkan di bawah ini muncul lagi. Nah, kalau teman-teman senior bilang tunas yang muncul ini akan bisa mengalahkan batang asli, teman-teman. Betul memang. Kalau kita mau pelihara ini, dia akan lebih cepat besar dibandingkan ini, dia terkejar. Nah, tapi kita tidak, besok kita bagaimana caranya akan kita kita terangkan dan bagaimana kita ngambil langkahnya nanti sama teman-teman. Nah, ini saya cangkok, ini kemarin mau saya potong sayang. Nah, sekarang sudah cangkokan ini sudah tumbuh dan nanti akan kita potong. Akan kita potong pendek, kemudian yang atasnya kita stek, teman-teman.
Nah, ini programan semuanya berhasil, teman-teman. Oh, ini akarnya. Ini berhasil. Kalau dia di ground cepat, teman-teman. Kita nggak usah pakai yang waktu lama-lama lah, yang semol-semol ini untuk hiburan kita, biar cepat aja, teman-teman. Programan semol di ground atau mami di ground, program mami sancang di ground. Yuk kita cek yang lainnya, teman-teman. Nah, kalau ini dia programnya besar, ini batang besar, teman-teman. Ini setang motor lebih, ya, setang motor lebih. Ini ada cangkoan punyanya si Irul, tempo hari kita buat juga ini cangkoan split trunk. Tempo hari kita sudah buat juga ini kontennya. Oke, yuk kita cek lagi yang lain. Nah, ini teman-teman, ini juga, ini sudah kita press, ini sudah kita potong bawah, ini sudah kita potong bawah. Nanti tunas yang bawah kita pakai juga. Di bawah ini sudah kita press. Tuh. Ini programan small, dia lebih cepat. Lebih cepat dia perkembangannya, nutup kambium itu cepat sekali, teman-teman. Oke, kita lihat cek lagi yuk. Nah, di sebelah sana ada, teman-teman. Kita cek yang sebelah sana, teman-teman. Ini juga nih. Ini small juga nih, teman-teman. Mau juga nih. Nah, ini besok kita rapiin lah ya. Nanti kalau teman-teman sudah datang, biru udah datang, kita rapiin. Ini lagi. Ini programan small juga nih. Kita cek dulu aja, karena ini masih apa, teman-teman belum komplit. Kita programan semua ini kalau rencananya, teman-teman, jujur aja 3000, kita programannya 3000 batang semua. Nah, ini sudah termasuk yang akan kita panen. Nanti yang kita stek itu akan kita gantikan di sini, teman-teman. Yang kita stek di rumah tempo hari video ada. Ini lagi, teman-teman. Akan kita gantikan posisi ini nanti. Yang kita panen-panen ini. Yang ini paling pas, ini sebenarnya musim hujan ya, teman-teman. Musim hujan baru pas ya. Kayak begini nih. Tuh. Asik, teman-teman. Ukuran small. Tuh. Kalau akarnya kita cek dulu akar tuh. Akarnya, teman-teman. Kita enggak cek begini, Pak, ya, nanti ini, atau kalau enggak kita buat programnya ini saja nih, slanting, jadi terus berlanjut ya. Ini ada batang yang melanjut, kita buat slanting kan. Kita lihat lah, kita bareng sama teman-teman. Oke, yuk kita lihat lagi yuk, yang sana yuk. Ini ya, teman-teman, programan small di ground lebih cepat perkembangannya, teman-teman. Lebih cepat perkembangannya. Tuh, akarnya juga mantap, teman-teman. Tuh ya, akarnya mantap betul. Semua. Nanti kita press lagi, teman-teman. Ini lagi nih. Ayo budidaya, teman-teman. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak banget. Oke, let's go. Masalah mau nyetek nggak? Nyetek ya, nanti kita ambil bahan ya. Ini juga sudah pengepresan. Jadi nanti kalau sudah tumbuh di polybag, baru kita tanam, teman-teman, di ground. Kalau dia langsung tanam di ground, ya nggak apa-apa, cuman lambat dia tumbuh akarnya, lambat perkembangannya, lambat memakan waktu 2 bulan. Kalau ini kita udah tumbuh, kita taruh di sini, apalagi musim hujan, sebulan udah tinggi ya, teman-teman tahu sendiri. Ini loh usianya apa, 6 bulan.
Tuh. Ya kan? Mana lagi dia? Programan small. Banyaklah teman-teman di sini nih. Banyak. Oke, besok aja kita lanjutin ya, teman-teman. Besok kita lanjutin sama teman-teman, sama Irul. Mana yang perlu kita press, mana yang perlu kita stack, cangkok dan lain sebagainya. Mana yang perlu kita panen untuk split terang. Dan mana juga yang perlu kita panen untuk bahan small. Oke, ini aja saya pamit undur diri. Saya Iwan. Oke, teman-teman. Kita berdua di sini aktivitas pagi. Sambil olahraga, kita cek bahan-bahan yang ada di sini. Kita pamit undur diri, teman-teman. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi seluruh sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dekat ya. Nah, teman-teman. Kayak seperti ini. Ini program small. Saya buat sayatan-sayatan seperti ini. Ini nanti kita program besok lah ya. Kalau sudah ada teman-teman saya sudah siap semua. Ini posisi masih hari besar ya. Nah, ini kita akan program small. Ini nanti kita berhenti, sudah setangnya sudah harus berhenti di sini juga dah. Harus kita potong percabangan sudah ada, ini sudah mati, sudah kita khawatir. Ini teman, jujur aja video ini saya buat teman-teman semua para pemula untuk budidaya. Sebenarnya pilihannya banyak. Bayangin teman-teman, dulu saya berdiri aja pohon ini dari pertama nyangkol. Aus, kalau kamu bingung, nah teman-teman, dari pertama nyangkol teman-teman yang ngikutin video saya ya, terima kasih banyak saya bilang.